kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua sehat selalu. Dan semoga kita semua jadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Oh iya, aku minta maaf banget. Aku baru sempat bikin video lagi. So, di video kali ini, sesuai judul di atas, aku bakalan bikin review produk terbaru dari Bon Cabe. Mungkin kalian yang temenan sama aku udah tahu. Kemarin tuh aku dikirimin banyak banget produk-produk dari mereka. Dan sekarang aku mau review produk terbaru dari mereka, yaitu Snack Bon Cabe Macaroni Crispy. Ini mereka ada dua level. Yang pertama itu ada level 10, terus juga ada level 15-nya nih. Langsung aja bakalan kita review. Yang pertama kita review packagingnya dulu. Ini aku mulai dari yang level 15-nya. Yang level 15 ini bungkusnya, packagingnya warna hitam. Tuh, warna hitam. Terus juga di sini yang jumbo pack nih. Ini isinya, berat bersihnya 150 gram. Nah, terus yang level 10-nya sama, yang jumbo pack isinya juga sama 150 gram. Nih, cuman yang level 10 ini yang warna merah, yang level 15 warna hitam. Nah, terus juga yang unik dari packaging mereka tuh belakangnya tuh ada games-nya, ada challenge-nya juga. Tiap bungkus tuh beda-beda. Nah, ini kayak third order, terus juga di sini kayak challenge buat makanin bon cabenya itu. Nah, ini bakalan seru banget sih kalau kalian makan snack ini sama games-games dari mereka. Langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita buka ya. Yang pertama aku mau buka yang level 10 dulu mungkin ya. Bakalan buka yang level 10. Nah, wow. Ini dia nih, dalamnya kayak gini. Tuh, ini ya. Langsung aja, kita cobain. Wanginya, wangi gur-gur. Matching, cila. Kita cobain ya. Oh, ini kayak gini nih. Mereka makaroninya kecil-kecil. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai namanya, crispy banget. Cobain lagi baru kita tahu rasanya. Rasanya yang level 10 ini nggak terlalu pedas menurut aku yang suka pedas. Dan rasanya sini enggak pedes doang, ada asinnya, gurihnya. Ada rasa-rasa bubuk bawangnya juga, karena di sini di kopinya ada. Kita coba yang level 15 nya. Gak sabar nih aku. Baunya bener-bener kayak bau mie bon cabe nih yang level 15 nih. Kayak gini. Langsung aja kita cobain. Bentuknya sama aja kayak yang level 10 tadi. Tuh, kecil-kecil juga. Yang ini lebih pedes daripada yang ini. Ya mungkin karena levelnya lebih tinggi yang ini emang. Iya. Cobain lagi. Sama, crispy banget. Menurut aku yang ini lebih strong rasanya daripada yang level 10 tadi. Rasa bawangnya tuh bawang, pedes, gurih, asin, jadi satu. Gurih banget nih, enak banget. Hmm.
Menurut aku kayaknya sama aja tampilannya. Cuman yang ini lebih kayak banyak bumbunya gitu, kayak lebih merah sedikit. Tapi sama aja sihnya mah. Nih, sekarang aku mau ikutin challenge nih dari bungkus yang 15 ini nih. Di sini katanya makaroni gue cabein. Tuh. Kebaca gak sih? Makaroni gue cabein. Di sini tulisannya tambah 1 sendok munjung bon cabe dengan level yang kalian pilih gitu. Terus taruh di makaroninya terus di shake baru kita makan. Nah, di sini aku udah nyiapin tempat. Aku bakal masukin bon cabe ini. Nih. Aku pakai yang dua-duanya kali ya dicampur. Nanti kita taruh. Bakalan kasih bon cabe yang level 10. Nih, bon cabe original level 10. Aku bakal taruh di sini terus aku shake. Nah, aku juga kemarin dikasih alat makan dari mereka. Ini ada sendok, garpu sama sumpit. Aku bakal pakai yang sendok ini, udah aku cuci. Nih, kita kasih bon cabenya. Satu sendok menjung nih, kita bakal taruhin ke sini. Terus kita shake, kita tutup dulu. Terus kita makan. Nah, ini aku makannya mau pakai sendok aja biar langsung banyak gitu. Baunya tambah strong. Tapi beneran ini makaroninya tuh enak banget. Kalian tuh ada gak sih yang suka dodoin bon cabenya aja? Nah, ditambah snack ini tuh dimix gitu jadi enak. Ditambah bon cabe lagi nih, coba kita cobain ya rasanya. Kayak makaroninya kebanyakan deh. Bon cabenya terlalu dikit menurut aku. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini aja tuh udah enak, apalagi ditambahin bon cabe lagi. Kayak aku kurang deh kalau satu sendok. Aku bakal taruhin lagi di sendoknya. Yeah. Ini kita taruhin lagi. Nih. Tuh, banyak banget gak sih? Kita langsung cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai berasa. Ini aku udah keringetan banget nih. Mau ngomong apa ya Allah? Menurut aku lebih suka sama yang level 15 ini daripada yang level 10, karena yang level 15 ini menurut aku bumbunya lebih strong, terus juga lebih asin sama lebih pedas. Terus juga yang ini tuh enak juga, cuman menurut aku kurang pedas juga. Dan buat kalian yang gak suka pedas, ini mungkin masih oke lah ya, masih better. Pokoknya ini enak banget. Apalagi yang ini yang udah dicampurin sama bon cabe lagi, menurut aku lebih enak. Karena bon cabe aja udah enak. Karena aku tuh suka banget sama mecin, anak mecin banget pokoknya. Nah, makan lagi.
Nah, buat kalian pecinta jajan, pecinta cemilan, pedes gurih asin, aku recommended banget sama snack bon cabe yang terbaru ini. Nah, buat kalian yang mau, kalian bisa order di e-commerce Kobe official di Tokopedia atau di Shopee. Pokoknya ini enak banget dan worth banget untuk dicobain. Kalian harus cobain dan order sekarang juga. Oke guys, mungkin segini aja video review dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh like dan juga komen di bawah kalian mau aku bikin konten apa selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel aku biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Oke guys, see you next video. Dadah.